Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kok informasi kesehatan di klik dokter gimana ya? Di klik dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Lagi belanja di toko obat, terus produknya seringgal lengkap. Jadinya kamu harus beli di banyak tempat. Sekarang cukup di satu tempat aja kamu bisa beli berbagai produk-produk kesehatan. Produknya pasti asli dan memiliki izin edar. Bekerja dengan partner layanan kesehatan terpercaya, sehingga produk-produk terbaik pun bisa kamu dapatkan. Selain beli vitamin dan suplemen, kamu juga bisa beli obat-obatan, berbagai produk nutrisi, produk kesehatan ibu dan anak, hingga produk perawatan kulit. Transaksinya mudah dengan jangkauan pengiriman nasional dan tersedia layanan instan kurir. Yuk belanja sehat sekarang di healthmall.clickdokter.com. kunjungi m.klikdokter.com untuk info kesehatan terbaru dan juga fitur-fitur kesehatan lainnya. Kata siapa ngobrol hal serius kayak politik, ekonomi, sosial, kesehatan. Harus serius, tegang, kaku, bosen Bersama saya Dr. Vito Damai, kita ngobrol apa aja? Serius, tapi tetap dibawa asik. Juga bersama narasumber kita yang juga pastinya ahli di bidangnya. Biarkan kita yang menyajikan, Anda yang menyaksikan. Hanya di konsul santai dengan Dr. Vito, hanya di klik dokter. Buah perjuangan kita ini itu udah lumayan relax jadinya kita pertahankan terus sampai benar-benar covid ini lewat dari Indonesia dan kita benar-benar bisa menikmati hasil dari perjuangan kita bersama-sama. Ini semuanya adalah pengorbanan bersama semuanya. Hari ini konsul santai mengundang tokoh lagi dan memang biasanya tokoh-tokoh ini memberikan kita perspektif yang baru membuat kita lebih bijaksana dan bisa memandang ke depan. Kita sekarang akan memandang ke depan nih bakal seperti apa sih Indonesia dan juga mungkin perspektif untuk Masa depan yaitu ekonomi, mungkin bisnis, kesehatan sekarang sangat benar-benar terjalin erat ya. Jadi, artinya tidak bisa cuma kesehatan aja, dan itu semua kita beruntung hari ini bisa dihadiri oleh tokoh Indonesia. Beliau adalah seorang guru besar ilmu hukum, yaitu orang yang juga pernah menjabat sebagai duta besar di Rusia untuk Indonesia, dan juga beliau ini terkenal sebagai seorang tokoh yang vokal dan bisa memberikan pandangan yang jujur. Saya pernah baca beritanya sebelum ini mengenai sumbangan yang menghebohkan negara ini. Namun beliau dengan tenang dan akal sehat tetap berpikir bahwa oh ini harus kita kaji dulu, nggak bisa asal-asal aja beriuporia. Beliau juga adalah seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah Prof Hamid Awaludin. <laughs> Prof. Ya, apa kabar? Sehat, baik. Saya senang sekali akhirnya bertemu Prof juga. Prof Hamid ini orang yang humble, sangat-sangat rendah hati. <laughs> Dan Prof, ini langsung aja Prof. Ya. Bagaimana Prof, ini kalau kita melihat masa depan Indonesia lebih optimis sekarang? Di era pandemik ini, kemarin kan sempat orang semua pada pesimis, namun sekarang kayaknya udah bangkit nih rasa optimis lagi. Oh, Pertama kita harus appreciate kepada pemerintah ya bahwa pemerintah membuat strategi yang sangat jitu. Kemudian pendekatannya bagus. Sehingga kita bisa menurunkan angka Covid. Itu luar biasa. Sementara negara lain belum. Ya. Dapat Anda bayangkan betapa susahnya menyelesaikan Covid di Indonesia. Kita kan negara kepulauan, jarak antara satu tempat dengan tempat lain di antara luar laut sehingga transportasi logistik yang berkaitan dengan eh, vaksinasi misalnya susah banget kan? Ya. Sementara negara-negara besar kan negara daratan, cukup pakai truk, harus kulkas di dalam mendinginkan selesai. Kalau kita kan tidak mungkin, harus pakai pesawat. Terlepas dari masalah ini, sekali lagi harus kita apresiasi kepada negara pemerintah atas kesuksesannya dalam menurunkan angka kopi. Nah, selain masalah kebijakan negara yang tepat dengan strategi yang jitu, jangan salah, semua komponen masyarakat itu tercekoki dengan iklan. Termasuk anda dokter apa itu iklannya? 3M kan? 3M, ya, ya. Pakai masker, mengambil jarak, terus mencuci tangan. Mulai anak kecil sampai orang tua jompo, hafal itu iklan. Ya. Sehingga alam kesadarannya serta-merta ikut dengan iklan itu dan diimplementasikan dalam bentuk action. Sedikit-sedikit cuci tangan. Ya, nah, ini ini luar biasa ini iklan ini. Apa, apa promosinya ini? Tercuci otak kita semua dan karena itu kita melakukan langkah sebagaimana yang diiklankan itu. Ngambil jarak, cuci tangan, ya, memakai masker. Dulu kalau Anda pakai masker, meskipun Anda tahu misalnya virus X bahaya, Anda tidak mungkin bisa pakai masker lebih dari tiga menit sesak nafas. Tapi sekarang sudah gaya hidup kan pakai masker? Yes. Anda keluar rumah tidak pakai masker ada sesuatu yang hilang kan? Sama kalau Anda tidak bawa HP. Ya. Yeah. Artinya pakai masker itu sudah menjadi gaya hidup, life of style sudah. Ya kan? Dipaksa atau tidak orang sudah pakai masker dan sudah merasa nyaman dan menjadi keharusan. Nah, semua ini adalah prasyarat untuk menurunkan angka COVID. Berikutnya, menurut saya, terjadi kolektif awareness masyarakat kita. Terjadi kesadaran kolektif seluruh Indonesia tentang bahayanya nih COVID. Satu tahun pertama masyarakat kita ogah-ogahan. Ya, rumor mudah sekali berkecambah. Hati-hati vaksin, jangan pakai vaksin. Karena vaksin itu mengandung lemak babi, Sinovac sekarang kan sudah hilang. Itu cerita kan, yeah. ya kan? Semua orang sekarang berebutan mau divaksin. Kenapa? Kira-kira yeah, yeah. ada dua. Apa dua? Pertama, kenapa orang sekarang tiba-tiba terjadi kesadaran kolektif? Bu uh, enam bulan pertama, yang meninggal itu mungkin bukan kerabatnya. Orang lain sehingga belum menakutkan dia, kan? Tetapi makin ke sini, pelan-pelan orang yang meninggal itu adalah orang yang dia kenalnya, ya kan? Apakah teman, temannya, teman tetangga, atau dan sebagainya, dan anggota keluarga mungkin, sehingga ada rasa kehilangan yang dalam akibat COVID? Karena itu, memacu mereka untuk mengikuti protokol bahaya nih kalau saya nggak ikut protokol 3M nih bisa-bisa saya yang kena besok ya kan anak bulan pertama mereka nggak ndak aware tentang itu karena belum menyentuh langsung dengan kerabat dengan familinya atau dengan teman baiknya dia lihat angka kematian tetapi mereka nggak kenal siapa yang meninggal itu nah sekarang makin ke sini orang yang meninggal karena covid semakin mendekati dan menyentuh dirinya. Ya. Timbul kesadaran kolektif tentang itu. Menurut saya, selain strategi dan kebijakan pemerintah yang harus kita appreciate, terjadi kesadaran kolektif kedua, orang sudah rasional dalam beragama dengan Covid ini. Ya. Pertama, itu orang dilarang ke masjid, masih saja ke masjid karena dia mengatakan bahwa loh ini kan keputusan Tuhan, saya mau dekatkan diri dengan rumah ibadah. Nah, itu. Sekarang orang kalau dikatakan jangan dulu ke masjid, orang sudah mulai ikuti kan? Pertama-pertama tidak tuh. Ya, ah, sekarang orang sudah semakin rasional dalam beragama. Begitu juga gereja ketika ditutup awalnya kan mereka ngamuk masa kita beribadah dilarang negara apa ini pemerintah apa ini nah, sekarang kalau kita lihat kecenderungan tidak ada lagi yang protes dengan nada yang marah ya kan artinya orang beragama dengan menggunakan akal ini bagus dalam Islam misalnya dikatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah inilah saatnya menunjukkan bahwa eh, apa, eh, ajaran itu benar. Beragama juga harus dengan akal, ya. ya. Nah oh. eh, itu hikmah dari eh, eh, pengembangan kopi yang berlangsung eh, selama ini. Faktor ya, ya. berikutnya juga menurut saya kepala daerah sudah mulai jujur, sudah mulai jujur. Awal-awal, kalau angka orang yang terinfeksi di daerahnya disembunyikan, karena itu masalah gengsi, hmm. ya kan? Masalah ya. gengsi, masalah gengsi. Apa ah, pemerintah pusat pintar? Kepala daerah yang tidak jujur akan dikenai sanksi. Ah, rame-rame mulai jujur sehingga tidak ada lagi yang bernyanyi, ada dusta di antara kita. Sudah mulai terbuka itu. Kalau dulu diumpetin itu angka kan? Ya, dari rumah sakit beda, dari juru bicara bupati, juru bicara gubernur beda. Nah, sekarang saya kira sudah tidak ada lagi yang bernyanyi ada dusta di antara kita. Semua terbuka <laughs> sehingga mudah menanganinya. Ya, ya kan? Ya, ya. Dokter V itu kan tahu kalau ada yang disembunyikan bagaimana mungkin mendiagnosa orang yang tidak mau datang kan? Iya, iya. Nah, sekarang sudah dibuka, sehingga pekerjaan tenaga medis itu agak mudah. Karena sudah diketahui target sasarannya di mana. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Karena disembunyikan itu angka, kan? Ya. Nah, semua ini saling berkait dan menjadi uh, determine faktor faktor determin uh, apa? faktor penentu dalam ikhtiar kita semua menurunkan angka COVID di Indonesia. Wow, ini ulasan yang holistik sekali ya. Dan memang benar, angka COVID ini jauh menurun ketika tadi multifaktor atau multi aspek itu benar-benar ditangani juga. Tadi mulai dari faktor ekonomi, sosial, bahkan agama, tadi hal yang dibahas juga oleh Oh ya ada lagi faktor lainnya. Setelah berjalan ini covid, ya. satu persatu orang kehilangan pekerjaan. Nah, layoff. Ya. Ah, karena layoff, mereka mulai sadar, benar nih bahaya ini covid kalau begini. Kita harus aware, mengikuti protokol. Semoga covid cepat berlangsung, cepat berlalu dan kita bisa kembali produktif. Oh, kalau misalnya kepala rumah tangga tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena COVID, dia membawahi lima anggota keluarga. Tiba-tiba ya, tidak ada tabungan udah habis satu tahun, tidak ada caranya. Ya. Bagaimana ikut serta merta, ya gandeng bergandeng tangan mengikuti protokol dengan demikian angka COVID bisa turun sehingga ekonomi bisa kembali jalan. Dengan demikian, kepala keluarga saya di rumah itu bisa kembali bekerja. Itu juga faktor yes. membuat kesadaran kolektif itu. Walaupun di awal-awal tadi seperti Prof. Hamid bilang, awal marah dulu. Kenapa gara-gara oh, COVID marah. yang tidak nyata ini aku nggak bisa kerja gitu kan? Iya marah, ya, sadar juga. Marah, marah, marah. Nanti dia sadar setelah betul-betul perusahaannya sudah merosot ya, karena marketnya semakin habis. Ya, servis tidak dibutuhkan lagi. Tabungan sudah habis satu tahun. Nah, di situ ya, yeah. kembali kesadaran kolektif muncul. Ya, yeah. tadi aspek yang paling ber saling benar-benar kena itu juga mungkin tadi ya yang makin mendekati mungkin anggota keluarga terdekatnya terkena covid sakit lihat sampai ah. masuk icu nah itu baru benar-benar ah. ternyata ini betulnya baru ketakutan ya. kan? <laughs> Anak bulan pertama tidak karena yang meninggal itu tidak dekat dengan diri mereka masih Setelah... ada muncul begini prof dulu prof bilangnya ah. saya nggak takut mati takut nggak nggak bisa makan aja katanya gitu nah begitu ah, iya, udah bulan macam, Juli Agustus kemarin kan <laughs> habis macam-macam macam, macam, kan. <laughs> ya. ya Baik, Prof. Ini ada hal yang menarik. Ini sekarang fenomenanya adalah mungkin di daerah ASEAN sendiri lah ya kita lihat Malaysia dan juga Singapura sudah hmm. sudah mulai bisa mengatasi seperti Indonesia juga ya bahkan bisa mengatasi COVID di daerahnya sehingga pembatasan atau border sudah mulai dibuka. Ini dampaknya kira-kira bagaimana? Anda kan pasti yang lebih punya ya, pandangan memang, mengenai ini. Ya memang kalau hanya Indonesia tidak ada gunanya. Harus kolektif dan saling membantu antara among negara ASEAN. Karena ingat di dalam wilayah ASEAN itu berlaku kebijakan bebas visa kan? Ya. ya nah? Jadi ya. orang mudah bepergian kemana-mana kan, selama dia warga negara ASEAN. Nah, kalau Indonesia sukses, negara anggota ASEAN yang sembilan lainnya itu juga harus dibantu untuk sukses. Karena kita hmm. tidak mungkin seorang diri. Ya. Ya, ya, Jadi harus kolektif saling membantu. Dan disitulah dibutuhkan yang namanya eh, apa perasaan se seperahu. Ya. Apa itu seperahu? Kita ber berada dalam perahu ASEAN. Oh, seperahu. Seperahu harus sama-sama selamat. Agar yes. tidak diterjang badai. Nah, itu dia. Memang artinya... Kalau misalkan seperti kemarin Singapura sempat was-was lagi karena ada lonjakan kasus, kita juga sempat merasakan juga hal yang sama. Alarm juga buat kita maksudnya wah ini mereka buka sekolah udah mulai begini nih. Kita juga nanti kan rencana lebih luas lagi buka sekolah lagi jadi jadi alarm buat kita semua. Prof, ada saya mau tanya juga nih Prof. Ini mengenai kesehatan ya, isu kesehatan ya. Mungkin secara ya. umum tadi kan Prof kan sudah tadi bahas juga mengenai ASEAN keterbukaan sama-sama perahu. Nah, kita ini sekarang Tamanannya mungkin ya, menjelang orang bilang perdagangan bebas dan juga dalam kesehatan mm. itu kan terdampak juga. Artinya, terdampak dalam arti hal yang positif. Uh, ada bahwa kita bisa, tentu saja, bisa saling bertukar tenaga medis ke sana, gitu. Nah, tapi kan tiba-tiba ya. terjadi COVID-19 nih, jadi hal tersebut seakan tertunda karena masing-masing terisolir. Masing-masing ya harus melayani orang warga negara Dirinya sendiri, masing-masing eh, sendiri nah kalau ya. pandangan ke depan ini kira-kira nanti tahun 2022 kan ini kayaknya sih sudah mulai terbuka lagi nih kira-kira ada yang berubah nggak sih gitu dari hal tersebut nah, kita mulai dulu sektor bisnis ya ah oke okay. ya yang akan berubah nanti yang kena dampak pertama sektor bisnis itu adalah properti perkantoran yes dengan pengalaman dua tahun covid kalau dulu kantor saya misalnya 400 ratus meter persegi saya sewa di gedung bertingkat. Yeah. Dengan COVID, kan masing-masing zooming. -masing Ternyata jalan juga, kan? Yeah. <laughs> Jadi yeah. pengalaman ini mengatakan, daripada saya sewa teruskan 400, 100 saja deh. Pegawai kita gilir secara sip sipan. Nah, berarti ada 300 meter persegi yang saya tidak sewa lagi, kan? Yes. Yang kena dampak adalah bisnis properti, hmm. karena orang sudah terbiasa menyelesaikan masalah lewat zooming, ya kan? Setidaknya butuh dua tahun ini untuk uh, kembali, karena uh, ya ngapain saya ke kantor? Ternyata zooming jalan, yes. ya nggak? Itu deskriptif. Yang kedua, sektor ekonomi yang akan cepat bergerak nanti itu sektor uh, apa namanya ini uh, restoran. Restoran. Kenapa? Orang selama ini makan terus di rumah kan? Iya. Ya Begitu covid selesai, orang berlumba-lumba ingin mencari makanan lain. Dan hang out, yes. bertemu satu selama, lain di restoran, ya sambil makan, tertawa dan sebagainya. Dan itu nanti sektor bisnis yang yang paling cepat bergerak itu sektor eh, apa kulineri. Anda bisa lihat nanti eh, kecenderungannya itu kuartal pertama tahun depan akan akan rekap. Nah kalau itu terjadi ya mudah-mudahan terjadi saya tidak berasumsi saya berdoa itu spill nya ke sektor ekonomi lain cepat juga misalnya supplier sayurnya itu menyentuh lapisan paling bawah kan masyarakat kita ya padahal sayur petani sayur ya kan ya nah, itu jadi multiplier efeknya panjang kalau memang sektor kulineri bisa bergerak cepat. Mulai nah. cabe, sayur, you name it lah. Pasti akan akan bergerak begitu. Nah, itu tadi saya bicara sektor ekonomi. Yes. setelah Covid ini kita hadapi, percaya atau tidak, sektor pertahanan seluruh dunia akan berubah ajaran ajaran oh. militernya. Pertahanan terpengaruh. Oh, sederhana. Selama ini asumsinya musuh itu adalah musuh yang punya senjata kan? Ya. Ya kan? Ternyata dengan Covid melumpuhkan semua negara. Adidaya, negara nuklir, negara kaya. Artinya nanti doktrin militer tidak lagi berfokus pada pertahanan dan ketahanan dan serangan militer. Dan peralatan militer dan kecanggihan teknologi militer negara lain yang kemungkinan menyerang kita, tetapi COVID atau penyakit virus lainnya itu sudah masuk dalam doktrin ajaran militer nanti. Bahwa bahaya yang terbesar juga itu adalah penyakit, sehingga nanti kurikulum, ya, kurikulum militer itu akan berubah seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Hmm. Lihat aja nanti, nah. kemudian pola global yang bahkan terjadi setelah COVID adalah kerjasama antar negara bidang medis. Ah. Riset. Itu pasti terjadi. Kenapa? Karena dengan COVID ini kan sudah pelajaran global, yes, tidak ada exactly. negara yang tidak terpenetrasi, secanggih yeah. apapun sistem medikalnya, secanggih apapun teknologi medisnya ternyata kena semua kan? Ya, yeah. ya kan? It doesn't matter. Anda negara kaya, Anda negara yang memiliki kecanggihan teknologi kedokteran seperti Jerman, kurang apa Jerman dan Swiss takut juga kan? Yes. Nah, maka seluruh dunia nanti program global adalah kerjasama antar bangsa di bidang Teknologi medis, ya, di bidang obat-obatan dan di bidang eh, apa? Di bidang eh, kedokteran. Jadi alat, teknologi alat, bidang obat-obatan dan kedokterannya sendiri. Anda bisa lihat pola kerjasama global yang menonjol setelah Covid ada di sektor ini. Lihat aja nanti akan terjadi itu. Wow, ini prediksi yang memang kita lihat sekarang arahnya berarti menurut Prof memang sudah ke sana ya. Contoh ya, contoh saya kasih Anda. Yes. Ketika reda nanti ini bisa jadi orang Swiss yang sangat canggih sistem medicare datang ke Indonesia. Eh, Indonesia. Gimana kamu itu dalam waktu rentang beberapa minggu kau bisa turunkan sekian persen angka COVID dan tingkat hambatannya kalian itu luar biasa, hambatan geografis, hambatan masyarakat yang tidak rasional ya. dan sebagainya. Majemuk ya, banyak akan sekali ya. Banyak. Ya, dan itu akan terjadi exchange of experience, empirical data nanti akan itu. Bisa-bisa nanti Dokter Vito tiba-tiba dipanggil ke Swiss. Eh Dokter Vito. <laughs> Coba yes. apa pengalaman Anda di sana, ya kan? Ya, itu itu bakal terjadi nanti secara masif ya. kerjasama di bidang kesehatan. Iya, kemarin sempat bertemu dengan seorang dokter dari Houston, USA, dan dia bilang kalau dia ikuti beritanya, dia bilang. Indonesia ini kayaknya pendekatannya kok manusiawi itu menurut beliau loh ya dia yang ya, bilang dia ya. bilang kami di sini udah nggak jelas nih katanya di sini semuanya serba bebas akhirnya semua orang bebas bicara katanya semua orang bebas demo akhirnya covidnya nggak selesai-selesai itu dokter Amerika yang bilang <tuh>, 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 tuh tapi kalau saya terlepas dari apa pemerintah harus diacungi jempol tapi di atas segalanya strategi kampanye 3M itu luar biasa hebatnya. Wow, yes. Ya. Mengubah kesadaran. Kesadaran kita langsung berubah. Yes. Ya. Dan berarti apresiasi juga untuk masyarakat Indonesia yang memang ada yang juga kan bagian yang patuh. Ada yang memang nyelemeh terus tapi ada juga memang yang dari awal sampai akhir memang patuh juga dan memang mau berkorban ya. Jadi ya, memang ya, ini ada. buah kerja keras bersama dan dibalik itu saja dari banyak introspeksi yang harus kita lakukan, banyak mungkin yang harus kita kembangkan, harus kita harus perbaiki, tapi ya betul, saya setuju bahwa ini adalah hal yang harus diapresiasi keberhasilan ini. Baik, Prof. Amit, uh, uh, ini ada juga kabar ya. gembira kan, bahwa sekarang di negara-negara Arab pun Indonesia sudah bergerak nih, bukan red list lagi, tapi udah masuk green light nih. Nah, ini kan juga hal yang salah satu parameter yang biasa diucapkan oleh orang-orang awam, dia bilang bahwa, wah ini kita udah bisa masuk nih, udah bisa ibadah lagi, dan lain-lain. Nah, kalau Prof Hamid lihat apakah ini betul benar, benar pengakuan dari negara-negara lain pun bahwa Indonesia memang telah berhasil ya menangani oh, ya. pandemi. Benar, itu adalah ukuran eh, bahwa negara lain yang hendak dimasuki sudah tidak khawatir dengan kita. Dulu kan susah banget untuk umroh, um, jangankan haji, umroh saja nggak bisa. Sekarang sudah terbuka, artinya. They believe, they trust us, bahwa kita bisa handle ini. Ini kan soal trust. Yes. Dengan kebijakan yang ada dari negara, dengan perilaku masyarakat kita, gabungan dari itu melihat statistik menurun, terbangun trust. Negara-negara Arab mengatakan, wah Indonesia ini sudah berubah nih. Ya, boleh dong, karena ibadah itu adalah bagian dari eh, apa keharusan ya sebagai pemilik Ka'bah ya penjaga Ka'bah negara saudara yang mengatakan wahai orang Indonesia ya karena kita sudah percaya kamu sudah tidak covid boleh coba-coba datang itu kan artinya apa they put the trust on us dia percaya pada kita bahwa kita bukan lagi bahaya. Ya. Nah, ini Prof kan sebagai seorang duta besar di masa lampau dulu di masa tugasnya Prof. Ini berarti ada berita-berita miring yang bilang ah itu pasti karena ada bayar lah atau segala macam itu berarti nggak bisa ya. Bagaimana Cah? Ini soal nyawa, Bu. Tidak mungkin Saudi Arabia mau kasih uang berapa Saudi Arabia? Ya, ya. Income-nya berapa? ya ya Iya kan? Yes. Rajanya datang ke Indonesia, pegangan pesawatnya aja pakai emas. <laughs> Enggak lah itu. Iya. Yeah. Yeah. baik. Dia, Jadi dia yeah. percaya kita karena memang kita sukses, yes. harus diakui. Iya, yeah, ya, yeah. baik. Yeah. <laughs> <laughs> Oke <Okay>, ya dari <laughs> tadi Prof Hamid ini selalu jujur ya mengatakan apa yang baik, baik apa yang Oh iya tadi, dong. Apa yang memang kita harus akui. Kita, 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 kita. <laughs> baik, Prof. Ini ada hal yang nyeleneh yang saya mau tanya nih ya, tapi ini ah. saya rasa Prof akan jawab dengan bijak juga. Vaksinasi. Vaksinasi hmm. ini sebenarnya hak atau kewajiban warga negara? Kenapa? Vaksinasi. Kewajiban warga negara. Kenapa bukan hak? Kenapa? Katanya hmm. kan ini hak katanya kan Bapak sebagai seorang Kalau Anda bicara HAM. hak, kalau Anda bicara hak, itu terserah Anda, Anda mau pakai atau tidak kan. Hmm. Sementara kalau bicara kewajiban, emas kamu harus, ya kan? Kenapa menjadi kewajiban? Karena ini penyakit menular dari orang per orang. Kalau anda tidak eh, tidak diwajibkan untuk divaksin, anda bisa menulari saya loh. Disitulah peranannya negara. Hmm. Jadi kalau anda tanya saya hak atau kewajiban, kewajiban. Oke. Okay, Karena betul. menyangkut keselamatan orang lain. Kalau anda mengatakan hak ya terserah saya, saya mau pakai hak saya atau tidak kan? Hmm. Kenapa mesti anda paksa saya? Ini kan hak saya untuk divaksin atau tidak. Iya bu. Kalau anda tidak menularkan, tapi kan anda menularkan, membunuh orang lain kan? Yeah. Karena itu dipaksin bukan hak, kewajiban tiap warga oh. negara. Yes. Ini jangan mau tanya, saya saya mau tanya Anda. Yes. Sudah ada obatnya nggak ini barang? Kamu ya, Belum, belum. Nah, belum. Satu-satunya cara paling efektif ya vaksin. Vaksin, yes. Demi yeah. kemaslahatan umat manusia. Yes. Ya, yeah. baik. Ya, ini saya kasih penjelasan kepada audiens kita dulu sementara ya, walaupun memang sudah ada kabar bahwa ada monopilavir yang bisa menjadi antivirus spesifik untuk COVID-19 ya, namun itu semua kan masih sementara juga masih terus diselidiki. Jadi memang benar apa kata Prof. Amit bahwa benar ini memang sementara ini yang paling betul ya mencegah sakit. Jadi berarti bukan dokter yang bilang, beliau adalah seorang pakar hukum dan menurut pandangan beliau bahwa ini adalah kewajiban untuk divaksin karena menyangkut nasib orang banyak, bukan soal diri sendiri. Wow, ya. Yeah. Baik, rasanya di forum ini yang berani bold mengatakan hal tersebut baru Prof Hamid nih. Kemarin-kemarin <laughs> belum ada yang berani se vulgar ini ya bilang begitu. Baik, Prof Hamid, ini kalau kita lihat next ya, ke depannya nih. Bagaimana Prof Hamid sebagai seorang yang tentu saja perspektifnya luas ya, artinya Prof kan artinya sudah pernah melanglang buana menjabat sebagai seorang eksekutif juga di pemerintahan. Dampaknya untuk terkait dengan promotif preventif kesehatan. dulu kan orang anggap enteng tuh jargon gini, lebih baik menyeka daripada mengobati. itu dianggap kayak ah itulah pepatah kuno zaman dulu. tapi sekarang kan orang udah lebih jelas nih. kalau menurut oh, Prof Hamid dari sisi kecapatan inilah, inilah yang disebut paradigma. Hmm. ya. dengan Covid ini, bukan hanya paradigma berpikir yang berubah, tata cara beribadah pun berubah. <laughs> coba. Ya. Kalau orang Islam dulu kalau dia salat jamaah, ya sebelum dimulai imamnya kan balik, tolong rapatkan barisan dan luruskan karena itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Hmm. Dengan Covid tata cara itu berubah, imamnya balik sekarang, tolong jaga jarak karena ini menyangkut penularan Covid. Coba. Jadi, jangankan cara berpikir yang berubah. Tata cara beribadah pun berubah. Ya kan? ya. Nah, maknanya adalah, dengan COVID ini, paradigma orang berubah. Ya. Jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang. Kalau dulu dia nggak peduli mencegah, kan? Terjadi ya terjadilah, kita akan lihat sekarang enggak. Kenapa? Sudah ponakannya meninggal, neneknya sudah wafat. Ya kan? Ya. Karena tak disangka. Kenapa? Ya dia tidak cegah dengan 3M. Ya. Dia tidak cegah tiba-tiba pergi ke kondangan. Tidak cegah karena pergi salat tarawih. Dan dia sudah tahu penularan memuncak. Ya kan? Oh enggak, saya pergi salat karena saya salat Tuhan melindungi saya kan cara paradigma toh orang lebih realistis nanti karena covid yang mematikan ini is not an issue but it is clear and present danger for the human kind asik kan bahasa saya ya yes <laughs> <laughs> yes. Tapi it's true memang menurut saya memang benar apa yang prof sampaikan ini saya akhirnya saya yakin juga semua audiens kita terbuka ya pandangannya secara lebih global dan memang bahwa ini mempengaruhi seluruhnya. Artinya gini, kalau buat koreksi saya pribadi nih kalau dunia aja berubah saya pun harus berubah artinya. Artinya oh, saya ya. pun harus mengikuti adaptasi kan kemampuan manusia paling awal kan adaptasi sebenarnya kan untuk bertahan hidup. Nah, Prof ya. ini terkait dengan salah satu audiens kita yang bertanya, dan saya rasa ini menjadi sebuah pesan juga buat kita semua, pesan yang praktis, ya, praktikal buat hidup sehari-hari. nanya gini, oke, okay, Prof, katanya itu semua di ASEAN berubah, di dunia katanya ada kebangkitan juga. Artinya sekarang bagaimana nih masyarakat yang mungkin uh, sekarang mungkin di grassroots, ya, yang sekarang terdampak COVID dan kehilangan pekerjaan. Apa sih maksudnya? Mungkin maknanya buat mereka, kedepannya nih gimana, apa yang mereka harus lakukan Misalnya, secara umum, secara... Filosofis Begini, dan lain lain. Kalau covid sudah berhenti, sudah tidak ada, sektor ekonomi sudah dibuka, kalau sektor ekonomi sudah terbuka dan berjalan, otomatis mereka butuh tenaga, servis ah. apa. Sehingga orang yang selama ini kena PHK itu bisa kembali bekerja ya kan. Ini logika sederhana. Contoh nih, contoh nih. Dengan Covid, kan kita dilarang makan di restoran kan? Ya. Katakanlah restoran X mempekerjakan 10 orang. Satu waiters, delapan eh, apa? Eh, satu chef, dua assistant chef, 10 waiters. Tapi karena ditutup, ini semua kehilangan pekerjaan kan? Iya. Tapi kalau kopi hilang, semua yang kehilangan pekerjaan itu kembali. Kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Lalu turunannya adalah supplier sayur dari Sukabumi masuk, ya. Supplier tomat dari Bogor masuk, membawa multiplier efek kepada para petani sayur. Dan petani buah-buahan, yes. ya kan? Nah, kalau itu terjadi, ya Insya Allah akan kembali normal. Udah distributor juga ya, mungkin yang transport, oh, distributor yang jemput, jemput barangnya ya. Ah, tukang parkir, tukang parkir ya, penada, ah, misalkan penada, penada dan, ya, dan ya. sebagainya dan seterusnya yeah. kan? atau ya. zaman sekarang ini jualan online, Prof. Jadi sekarang kebuka lagi tuh mereka terus jualan online kan, artinya ya mereka menciptakan ya, toko online lebih ya. mungkin kan dibanding dulu kan harus ya. bikin toko fisik. Sekarang ah kan begini, 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 begini. Selalu orang mengatakan, ya, uh, wah nanti ini restoran tidak laku lagi karena orang uh, sudah terbiasa online kan? Iya. Gitu kan? Ah gini, saya kasih Anda. Anda naik taksi Bluebird. Ya kan Bluebird? Ya. Orang mengatakan Bluebird akan gulung tikar, karena ada eh, apa itu? Ada online ajol, eh, grab atau apa itu? Ya, ya. ya grab ya. <laughs> ya. Mati nggak Bluebird? Sekarang masih hidup. Masih hidup kan? Masih. <laughs> Artinya masing-masing punya pangsa. Ya. Ya betul. Orang terbiasa dengan online. Tapi orang ke restoran itu bukan semata-mata mau makan kan? Ya, ada suasana juga yang mungkin ya. Ada suasana ingin bertemu orang, ingin melakukan lobby, ya. ya. Kalau saya pengusaha, cara saya melobi calon klien saya atau orang yang saya mau approach adalah memberi makanan terbagus sambil cerita, ya. So tidak melulu berpikirnya itu uh, simetris, Ya. Tadi kalau pinjam kata-katanya Prof. Aldin ada paradigma kan yang kita berubah ya. Mungkin juga kita menyesuaikan diri dengan menyediakan diri punya skill yang baru nih ceritanya. Kalau ada teman saya dulu pemusik. dia bilang sekarang orang jalan katanya jarang pesan musik Brodo, katanya. Jadi saya jadi belajar bagaimana cara bikin video klip. katanya gitu. Karena orang oh, lebih sering iya. bikin video. Katanya, gitu. Terjadi inovasi di berbagai sektor terjadi inovasi di di berbagai sektor sekarang ya untuk menyiasati kondisi kekinian dan bisa jadi inovasi untuk mengantisipasi kondisi kekinian itu terpakai setelah kondisi kekinian ini berakhir ke depan ya wow ya. wow 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 ini menurut saya mind blowing banget jadi hari ini menurut saya bisa membantu kita juga Para audiens di sini sebagian mungkin ada yang bekerja kesehatan tenaga medis banyak pasien-pasien kami ini yang benar-benar sakit ya, kepala terus. Anda Anda dokter ya? Ya, yeah. Anda dokter. Lihat nanti. Ya. Yeah. Setelah Covid selesai, orang yang memeriksakan diri intern, ke internis dan paru-paru pasti meningkat. Yeah. <laughs> Percaya. Bukan yeah. lagi bukan lagi jantung yang menjadi momo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tapi internis dan paru-paru. Lihat -paru. ya, aja mereka nanti. Mereka mulai terbuka ya bahwa ada penyakit yang mereka harus perhatikan juga yang lain-lain ya. Baik. Iya, persis. Ya, Prof. ya, persis. Memang sekarang ini ini pas juga nih hari lagi hari jantung sedunia lagi rangkaian nih sekarang. Jadi memang uh. kita selalu bilang bahwa kalau bisa anda jangan sakit jantung justru kita pingin dokter jantung ini ingin anda sehat jantungnya gitu maksudnya ya. <laughs> karena di kedepannya mungkin akan terjadi, endemi, orang sakit jantung ah, begini, obesitas begini, ya. dan lain-lain. Ini selalu saya mau katakan ini di publik. Kenapa orang Indonesia itu sedikit-sedikit sakit harus ke Singapura kan? Ah ya 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 ya. Atau ke, Atau ke Malaysia, Malaysia sekarang kan? Malaysia, ya. Atau ke luar negeri. Ya. Kenapa itu? Sederhana. Kalau ke Singapura kita berhadapan dokter, dokter itu betul-betul menyiapkan waktu konsultasi. Hmm. Kalau dokter Indonesia karena kelebihan pasien tidak banyak waktunya konsultasi dengan pasien. Tanya sedikit langsung buat resep. Karena pasien 27 orang di luar kan? Yes. Yeah, yeah. Artinya apa? Rasio jumlah dokter di Indonesia dibanding jumlah penduduk timpang banget. Mm -hmm. Itu. Itu uh, apa? Uh, clear message yang dikirim dengan fenomena ini. Yes apalagi spesialis dokter spesialis kan Iya. terlampau timpang jumlahnya dibanding kebutuhan sehingga ketika orang datang tidak ada waktunya dokter konsultasi lebih jauh kan yes jalan satu-satunya buat resep secepat mungkin karena sudah 37 orang menunggu di luar juga kan iya nanti nggak pulang-pulang ya ada 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 cerita ya. Di Indonesia itu, kalau dokter, istilahnya rumus tujuh satu. Apa tujuh satu? Nah, kalau Anda flu, Anda ke dokter, dia kasih Anda resep tujuh obat, tujuh jenis obat, disertai harapan, ada satu yang mempan. Apa tuh satunya? satu yang mempan kebetulan ada satu yang mempan alhamdulillah oh gitu <laughs> jadi tujuh peluru satu untung-untung satu mempan gitu <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah, baik itulah koreksi yang ingin kami ubah sekarang karena itu kami lebih memperhatikan promotif-preventif jadi sebagai dokter juga kami selalu mengusulkan bahwa bagaimana kita mencegah penyakit dan ini usulan buat pemerintah sebagai pembuat sistem karena dokter di satu sisi adalah prajurit di lini depan ya kami ini adalah seorang prajurit yang kami juga terikat pada peraturan dan sistem dan memang sistem tersebut sudah lama kami protes pak betul prof kami sudah protes sudah dari lama tuh kami nggak mau setiap kali pasien datang cuma sakit kita kasih obat pulang kami inginnya kami jaga mereka yang lebih banyak lagi supaya mereka nggak sampai sakit nah sakit itu ya. menghabiskan biaya prof kalau bisa mereka tetap sehat itu lebih murah buat pemerintah dan lebih baik buat pasiennya nah, itu ini usulan yang baik sekali dari Prof saya rasa mudah-mudahan kali ini nanti ada yang menjadi rekam jejak ya bahwa Prof sudah pernah mengungkapkan ini juga bahwa memang benar lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati ini dukungan buat kami para dokter terima kasih sekali ini sudah Prof yang menyampaikan ini kan berarti bukan dokter sendiri yang menyampaikan Prof juga sudah mendukung nih <laughs> ya Prof ya ya yeah. uh, saya sudah dikasih tahu nih sudah mesti udahan, tapi Prof saya udah. sekali lagi terima kasih Prof Prof yang sudah memberikan banyak banyak perspektif buat kita, banyak kebijaksanaan, banyak filosofi, banyak paradigma dan semangat terutama bahwa ke depan Indonesia bisa, Indonesia akan lebih kuat, Indonesia menjaga kesehatan lebih baik daripada kita mengobati yang sakit. Prof juga memberikan terakhir yang tadi pesan buat pemerintah supaya bisa merubah sistem buat para dokter, supaya para dokter fokus untuk bisa menjaga orang tetap sehat. Dan itulah yang kami lakukan di Klik Dokter, supaya mereka semua dapat informasi kesehatan, mereka tahu menjaga bagaimana menjaga kesehatan tanpa mereka harus sakit terlebih dahulu. Terima kasih Prof Hamid awaldin Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sobat Konsum Santai, saya dengan Dr. Vito. Sampai ketemu.